بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم، تذكر والتذكير، النفع والاندفاع، والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه، آمين اللهم آمين. Bekas minuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai, sudah tadi bekas minuman Rasulullah. Buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah. Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'kulu al-qitha'a bir-rutabi." Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sering makan timun bersama kurma. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ya'kulu al-bittikha bir-rutabi." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam makan tembikai dengan kurma yang baru masak. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama yajma'u bainal khirbizi war rutabi." Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mencampurkan tembikai dengan buah tamar yang separuh masak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kenikmatan syurga, yaitu adalah buah-buahan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala fihima berfirman, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Dalam surat Ar-Rahman, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam dua syurga itu ada buah-buahan, ada korma, ada delima. Walaupun sudah disebut buah-buahan, diasingkan sebutan dua buah-buahan, korma dan juga delima. Apa rahasia disebutkan korma berasingan daripada buah-buahan? Kalau sebut buah-buahan dah merangkumi korma dan juga delima, tetapi ini diasingkan. Katanya, buah-buahan ini lebih kepada at-taladzudz, yakni apa namanya, untuk kenikmatan. Berbeza dengan makanan yang lebih kepada untuk energi. Tapi buah-buahan orang bilang sini pencuci mulut, yakni sebagai keperluan pokoknya adalah makannya, bukan buah-buahannya. Tetapi berkaitan dengan korma, diasingkan di sini disebabkan oleh karena fungsi korma adalah mempunyai dua fungsi. Yang satu sebagai buah-buahan, yang kedua juga menempati sebagai makanan pokok. Yang kalau seseorang tidak makan makanan kecuali korma sahaja, boleh survive dalam hidup. Seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan muncul tiga kali anak bulan di rumah Rasulullah sementara tidak ada di rumah beliau api yang menyala. Ini maksudnya dapurnya kosong. Selama tiga kali muncul anak bulan. Lalu bagaimana
selama tiga kali muncul anak bulan, yang itu kiasan daripada tiga bulan, yakni bagaimana hidup selama itu? Kata Siti Aisyah, al-aswadan, dua perkara yang hitam, maksudnya adalah korma dan air. Selama itu berbulan-bulan, Nabi dan Siti Aisyah makan korma dan juga air. Oleh sebab sedemikian, korma mempunyai fungsi sebagai makanan pokok. Pada masa yang sama, korma adalah sebagai buah-buahan. Oleh sebab itu diasingkan. Yang kedua, rumman, delima. Diasingkan daripada buah-buahan disebabkan fungsi delima lebih kepada perubatan berbandingkan kepada buah-buahan sahaja, yakni khasiatnya kepada ubat kesehatan lebih daripada hanya sekedar kenikmatan makanan buah sahaja. Dengan demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kurma salah satu buah-buahan yang diminati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sini ada beberapa buah yang dimakan oleh Nabi. Satu kurma, yang kedua adalah timun, dikategorikan sebagai buah-buahan. Apa sebabnya dimakan bersama dengan kurma oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana tembikai juga dimakan dengan kurma. Bahkan dalam satu riwayat Nabi makan tembikai dengan kurma silih berganti, yakni satu suap kurma atau satu biji kurma, satu potong tembikai dimakan. Yakni bukan korma habis dulu baru makan tembikai. Tak, korma tembikai, korma tembikai. Kata baginda Rasulullah, yang ini menyejukkan yang ini. Korma itu panas, tembikai dan timun yang menyejukkan. Maksudnya apa di sini? Nabi ini pun juga menjaga kesehatan atau makanan sehat. Bukan kita je yang punya semboyan slogan untuk nak makan makanan yang sehat. Nabi juga concern kepada makan makanan yang sehat. Orang kata apa katanya? Al-aqlus salim fil. Kalau dulu kita belajar al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat terletak pada tubuh badan yang sehat. Tapi kita cuba untuk mengubah al-aqlus salim fil qalbis salim. Akal yang sehat terletak kepada hati yang sehat. Kesehatan tubuh badan bahagian daripada yang diperhatikan oleh baginda Rasulullah. Sehingga cara makan pun beliau juga cara makanan yang sehat. Sehingga tidak makan makanan korma sahaja yang ianya adalah walaupun bervitamin, tapi ianya adalah mengandungi sesuatu yang panas kepada tubuh badan. Maka diimbangi dengan tembikai untuk menyejukkan supaya seimbang kesan makanan itu kepada tubuh badan. Nabi bersabda, man asbaha aminan fi sarbihi wajada quta yaumihi mu'afan fi badanihi faqad hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Barang siapa orang yang hari itu aman, sehat tubuh badan, dapat makan, maka dia sudah dapat nikmat sebanyak nikmat dunia dan seisinya. Ada berapa nikmat disebutkan? Tiga nikmat. Nikmat aman, nikmat makan, dan nikmat sehat tubuh badan. Ma mala Allahu ibn Adam wi'an syarran min batnihi. Tidaklah Allah menempatkan sesuatu perkara yang membahayakan kepada anak Adam melainkan daripada banyaknya bahaya perut anak Adam. Yakni nak bagi tahu sarang penyakit ini perut.
yakni bukan perutnya yang bikin penyakit, makanan yang masuk dalam perut itu kalau tidak ditapis boleh menimbulkan banyak penyakit. Ini tibbun nabawi, ini cara kesehatan atau apa namanya, makanan sehat yang diajar oleh Nabi SAW, apa? Menjaga perut di dalam menjaga makanan. Yakfin, yakfi libn Adam luqaimat yuqimna sulbahu. Cukup kepada anak Adam ini luqaimat. Dalam bahasa Arab itu luqmah satu suap. Kalau luqaimah suapan-suapan kecil. Ini juga merupakan satu kaidah di dalam makan, jangan banyak mengisi mulut dengan banyak makanan. Iya kan, luqaimat. Jadi saya hanya menjelaskan sahaja apa sirah yang disebutkan oleh Nabi. Yakfi libn Adam luqaimat, cukup kepada anak Adam luqaimat, yakni suapan-suapan kecil yang dapat menutup perutnya. Yuqimna sulbahu, yang dapat menutup perutnya, yakni alas perut. Apa maksudnya? Jangan sampai kenyang kalau makan. Sudahlah makanannya itu cara suapannya kecil, itu pun sedikit, semata-mata menjadi alas perut. Itu tip makanan sehat. Wa ingkan walabud, kalaupun mesti juga makan makanan yang banyak lebih daripada suapan-suapan kecil itu, maka baginya 1/3 makan, 1/3 minum, dan 1/3 laluan pernafasan. Saya rasa kita hafal semua itu. Hanya bila mana sampai kepada praktikal, di sini kita berhadapan dengan dengan hawa nafsu. Dan jahatnya hawa nafsu ini bila mana di penuhi segala keinginannya, jangankan kepada makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal tetapi memudaratkan, kalau nafsu nak dibantai juga. Atau makanan yang haram, yang akal tahu itu perkara memudaratkan, hawa nafsu nak makan juga. Contohnya, ada orang kena penyakit diabetes, penyakit gula, lama tak makan durian atau makan makanan apa sajalah yang mengandungi apa namanya berbahaya kepada kita, pun jumpa lah zaman ini banyak orang terkena penyakit apa namanya penyakit gula. Tetapi makanan apa yang tidak dimakan olehnya? Bahkan Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillah pula supaya tak kena mudarat daripada makanan tersebut. Apa sebab? Kalau kita berbicara secara logik, ini makanan membahayakan kepada kesehatan tubuh badan saya. Karena orang itu makan ada penyakit diabetes, makanannya mengandungi gula, mendatangkan mudarat. Apa yang menyebabkan dia makan? Hawa nafsu. Dan seseorang itu dalam gaya hidupnya, dalam makan, berhadapan dengan selera dan hawa nafsu. Yang kedua, siapa yang tidak tahu kalau khamr itu merosakkan fungsi akal berfikir? Termasuk peminum arak pun menyadari. Kalau orang minum arak jadi mabuk, dan kalau mabuk dia tak sedar apa dia cakap, apa dia buat. Tapi yang minum arak, orang-orang yang pandai juga, yang cerdik, yang cendekiawan, yang profesor, yang doktor, dan macam-macam juga. Apa sebabnya? Sementara dia tahu, otak dia kata ini arak adalah menggagalkan fungsi akal berpikir waras saat dia mabuk. Tapi dibantai juga. Apa sebabnya? Hawa nafsu, selera. Dan dengan demikian, Nabi memberikan kepada kita tip makanan sehat. Yakni, yang pertama dibagi tahu dulu. Apa pemberitahuannya?
perkara yang berbahaya kepada anak Adam perutnya. Maka dengan nikah hendaklah kamu makan dengan suapan-suapan kecil sebagai alas perut sahaja, supaya boleh bergerak, beraksi, bekerja dan seterusnya. Kalaupun mesti makan makanan kenyang, maka 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3 laluan pernafasan. Kita punya gaya hidup ini, ada makan awal pagi, ada makan tengah pagi, ada makan tengah hari, ada minum petang, ada minum makan malam, ada makan tengah malam. Hatta kena exercise macam mana pun juga, kalau makanan kita tak jaga, penyakit akan mengunjungi kepada orang itu. Faham dong? Daripada sini kita melihat bagaimana Nabi menyeimbangkan dalam pemakanan antara makanan yang panas dan makanan yang sejuk, pada buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah. Hadis yang berikutnya. Saya difahamkan tadi pukul 11.45 akan ada sesi soal jawab. Kalau boleh, apa yang tak jelas tadi dicatat terus, lepas itu dihantar kepada saya sebelum sesi ini selesai. Kalau tak sempat diselesaikan jawaban dalam hari ini, esok kita ada ruang. Kalau banyak soalan, kita ruangkan masa yang cukup untuk menjawab soalan. Hadis 155. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nasu idza ra'au awwal ath-thamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fa idza akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahima 'abduka wa khaliluka wa nabiyyuka. Wa inni abduka wa nabiyyuka wa innahu da'aka limakkata wa inni ad'uka lilmadinati bimithli ma da'aka bihi limakkata wa mithlihi ma'ahu thumma yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dhalika ath-thamar." Apabila para sahabat melihat buah yang pertama dari suatu pokok, yakni maksudnya bila mana pokok yang berbuah itu sudah mulai memasak buahnya. Kalau korma ada istilah namanya rutab. Korma itu ada beberapa perubahan. Ada namanya balah. Balah yang masih keras, ima warnanya kuning atau warnanya merah. Dan kalau digigit dia macam gigitannya itu macam makan apel. Walaupun rasanya berbeza, itu namanya balah. Ada namanya rutab. Rutab ini terkadang setengah masak dan setengah lagi masih keras, atau mulai mencoklat warnanya secara keseluruhan tapi belum keras seperti korma warnanya. Itu namanya rutab, dan itu adalah yang paling berkhasiat. Dan yang ketiga adalah namanya korma. Yang korma ini bila mana tiba musim, namanya musim kharif. Musim kharif adalah musim panas yang anginnya pun juga panas. Itu adalah untuk menjadikan korma di pokoknya menjadi masak. Dalam hadis ini dinyatakan sahabat bila mana melihat buah pertama, yakni bila mana memulai buah itu mula masak, mereka segera membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa buah itu kepada Nabi untuk mendapatkan doa dan keberkatan, supaya diberkati oleh supaya didoakan oleh baginda Rasulullah dan mendapat keberkatan pada tanaman itu. Apabila baginda mengambilnya, maka baginda berdoa yang artinya, "Ya Allah, limpahkanlah keberkatan kepada kami melalui buah-buahan kami. Limpahkanlah keberkatan kepada kami melalui kota Madinah kami.
Limpahkanlah keberkatan kepada kami melalui gantang dan cupak kami. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim alaihissalam itu adalah hambamu, kekasih dan juga nabimu, manakala aku adalah hamba dan nabimu. Ketika sebut Nabi Ibrahim, Nabi sebut tiga. Coba tengok. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hamba, kekasih dan nabimu. Ada berapa? Tiga. Ketika saat Nabi sebut tentang dirinya, manakala aku adalah hamba dan juga nabimu. Ada berapa? Dua. Sebut Nabi Ibrahim tiga, sebut Nabi sendiri dua. Rendah diri anak kepada bapa. Tawaduk anak kepada bapa. Walaupun Nabi afdal, walaupun Nabi lebih mulia daripada Ibrahim, daripada nabi-nabi yang lainnya, tapi ketika menyebutkan tentang Ibrahim sebagai ayah kepada beliau, Abul Anbiya, Nabi sebutkan Ibrahim gelarannya tiga, Nabi sebutkan tentang dirinya dua. Ini tawaduk. Dan dia telah memanjatkan doa kepadamu untuk Mekah, dan sekarang ini aku pula memanjatkan doa untuk Madinah. Sebagaimana Madinah dahulu namanya adalah Yathrib. Yathrib ini artinya adalah yahlik, binasa, disebabkan oleh kerana ada wabak di Madinah. Wabak yang kalau orang luar datang terkena wabak itu boleh membawa kepada kematian. Tapi orang Madinah sendiri dah kebal dengan wabak tersebut sebab mereka dah merupakan penduduk di situ. Jadi wabak itu tak kena kepada orang-orang Madinah. Ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi diberitahukan awalnya kalau di Madinah ini ada wabak yang namanya wabak Humma Madinah. Maka baginda Rasulullah, sebab itu diberi nama Yathrib, maka baginda Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya penyakit humma, wabak Madinah itu dipindahkan ke Juhfah. Juhfah ini satu kawasan yang tak ada penghuni di situ. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipindahkan penyakit itu. Bahkan Madinah menjadi debunya Madinah menjadi bahagian daripada ubat dengan doa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama Yathrib yang awalnya Yathrib diubah oleh Nabi menjadi Al-Madinah, menjadi Tabah, menjadi Taibah, dan juga menjadi Ad-Dar. Ada berapa nama? Kita ada exam ya lepas ini, jangan lupa kita ada exam. Saya kena soal. Tapi bukan esok nanti. Saya bagi tahu sekarang, esok tak datang pula nanti. Madinah, Ad-Dar, Tabah, dan juga Taibah. Dan aku pula memanjatkan doa untuk Madinah sebagaimana yang telah dipohonkannya untuk Mekah, dan lebih daripada apa yang dipintanya, yakni oleh Nabi Ibrahim. Selanjutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil anak-anak yang paling kecil yang dilihatnya, lalu diberikan buah itu kepadanya. Di sini ada at-tabarruk bis-salihin, yakni mengambil keberkatan daripada orang-orang yang saleh melalui doanya. As-sahabah ketika memiliki kebun dan di situ ada buah-buahan, bila mana sudah mula memasak, maka dibawa buahnya, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tabarruk bis-salihin, yakni mengambil keberkatan dengan orang-orang saleh melalui doa mereka. Dan ini juga yang menjadi tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta doa kepada orang-orang yang saleh. Nabi sendiri meminta doa kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika Sayyidina Umar hendak pergi ke Mekah untuk melakukan amal ibadah. Kata baginda Rasulullah, "La tansa min du'aika ya ukhayya." Wahai saudara kecilku, jangan lupa engkau doakan aku di situ. Kata Sayyidina Umar, aku dipanggil oleh Nabi saudara kecilku
adalah cukup menggembirakan aku lebih daripada aku dapatkan dunia dan seisinya. Aku lebih seronok dipanggil ya Ukhayyah oleh Nabi SAW. Nabi juga berpesan kepada Sayyidina Umar dan kepada Sayyidina Ali. Ya Umar, ya Ali, nanti cari seorang yang bernama Uwais ibn Amir daripada Qaran, daripada kabilah, namanya kabilah Murad. Kalau kamu jumpa dengan dia, sampaikan salam dan minta doa kepadanya supaya dia mendoakan kamu berdua diampunkan oleh Allah. Maka perintah Nabi kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Kenapa Nabi perintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar? Sebab Nabi tahu Sayyidina Abu Bakar tak akan jumpa. Perjumpaan itu pada zaman Sayyidina Umar Khattab menjadi khalifah. Setiap tiba musim haji akan ditanya siapa di antara kamu yang daripada Yaman. Sampai kepada peristiwa ditanya siapa di antara kamu yang daripada Yaman, daripada kabilah Murad. Maka dikatakan tak ada seorang pun daripada kabilah Murad kecuali satu orang yang jaga kita punya apa namanya binatang ternak, yang apa binatang tunggangan untuk membawa kami, yang penjaga barang. Dijumpai oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali sementara Uwais sedang salat. Ketika menyadari ada orang yang menghampiri kepada Sayyidina Uwais, maka dipercepat salatnya dan disampaikan salam oleh Sayyidina Umar. Ditanya oleh Sayyidina Umar, siapa kamu? Kata Uwais dan Garin mengatakan, ana Abdullah. Saya adalah Abdullah. Kata Umar, Sayyidina Umar mengatakan, kita semua pun hamba Allah juga. Yani apa namanya, Abdullah hamba Allah. Uwais tak mau tunjuk nama sebenarnya. Kata Sayyidina Umar, siapa kamu, siapa nama yang ibu kamu beri kepada kamu? Baru jawab anak Uwais bin Amir al-Qarani. Gal disampaikan, kamu adalah Uwais bin Amir al-Qarani daripada kabilah Murad, daripada Yaman. Engkau mempunyai seorang ibu yang kau berbakti kepadanya dan engkau terkena penyakit. Penyakit itu sopak dan Allah sembuhkan penyakit engkau kecuali satu bekas sahaja kecil berada di bawah di bawah ketiak kamu. Kata Uwais mengatakan, siapa kamu yang sampai tahu latar belakang aku secara terperinci? Gal, ana Umar bin Khattab, ini Ali bin Abi Talib. Uwais al-Qarni mengatakan, ahlan wa salamat, datang dengan sahabat Nabi. Falhasil disambut oleh Sayyidina Uwais al-Qarni dan sampaikan salamnya, dan kemudian kami diperintahkan berdua untuk meminta doa kepada engkau dan didoakan oleh Uwais al-Qarni. Siapa lebih mulia, Sayyidina Umar atau Uwais, atau Sayyidina Ali atau Uwais? Of course Sayyidina Umar, of course Sayyidina Ali. Tapi kenapa Nabi pesankan kepada mereka berdua minta doa kepada Uwais? Untuk mengambil berat tentang doa orang-orang yang saleh. Maka sahabat datang kepada Nabi, meminta doa kepada Nabi, didoakan oleh Nabi, dan Nabi minta doa yang lebih untuk kota Madinah, dan pada akhirnya makanan itu bukan dimakan oleh Nabi. Buah-buahan itu bukan dimakan oleh Nabi, diberikan kepada budak kecil. Dan ini bahagian daripada al-ithar, akhlak ithar, mendahulukan orang lain berbandingkan kepada dirinya sendiri. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim qasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sifat orang-orang yang dipuji daripada golongan orang-orang Ansar, mendahulukan orang lain walaupun diri mereka memerlukan. Orang yang menjaga dirinya daripada sifat kedekut, maka ia termasuk orang-orang yang berjaya. Dan di sini menyebutkan tentang beberapa perkara. Yang pertama adalah anjuran untuk mendapatkan keberkatan melalui doa orang-orang yang saleh. Yang kedua adalah mendoakan kepada orang yang meminta doa. Dan yang ketiga menjelaskan tentang kemuliaan kota Mekah dan kota Madinah. Bukan hanya dari segi pahalanya, tetapi dari segi buah-buahannya, timbangannya, dan juga keberkatan kota Mekah dan kota Madinah. Kemudian akhlakul ithar, mendahulukan orang lain dalam hal keduniaan, bukan dalam hal akhirat. Dalam ibadah tak boleh ithar. Bagaimana dalam hal ibadah tak boleh ithar? Kalau kita berada di saf yang pertama, kemudian kita nak berundur ke
belakang bagi laluan orang lain. Nah, ini dia dapat saf yang pertama, fadilahnya besar. Dia kena ambil itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, tak ada isyar. Tapi dia mesti nak fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Dalam bersedekah, tak apa kamu saja bersedekah. Saya dahulukan kamu untuk bersedekah. Dan kita kena bersedekah sebabkan yang bersedekah itu yang dapat pahala. Dalam ibadah tidak ada isar, tapi dalam hal keduniaan ya boleh kita al-isar dalam hal-hal bersifat keduniaan, makanan, tempat duduk umpamanya dan seterusnya. Hadis yang ke-156. Cepat sangat waktu ini. Rubai' binti Mu'awiz ibn Afra berkata, ba'athani Mu'adz ibn Afra, min rutabin, wa alaihi ajrin min qitha zughbun, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuhibbul qitha'a fataituhu bihi, wa indahu hil يَتٌ قَدِبَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَمَلَأَ يَدَهُ مِنْهَا فَأَعْطَانِيهِ. Mu'ad ibn Afra menyuruh saya membawa sepiring kurma. Mu'ad ibn Afra yang diriwayatkan adalah Rubai' binti Mu'awiz ibn Afra, yakni yang meriwayatkan anak saudara kepada Mu'ad. Mu'ad dan Mu'awiz adik-beradik. Mu'ad dan Mu'awiz ini adalah dua orang yang berjaya membunuh kepada Abu Jahal dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, Nabi mengatur strategi menyusun saf. Di antara saf yang diatur oleh Nabi adanya barisan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Di samping kanannya Mu'ad, di samping kirinya Mu'awiz. Dua orang ini waktu itu masih remaja, Mu'ad dan Mu'awiz adik-beradik. Abdurrahman bin Auf tengok sebelah kanan, remaja, tengok sebelah kiri pun budak kecil juga. Katanya dalam hati, andailah sebelah kanan dan kiri orang dewasa boleh tolong aku juga backing kanan dan kiri, tapi aku terpaksa jaga dua budak ini. Tak lama Mu'ad panggil, ya Am, Pak Cik, kamu tahu siapa di antara mereka itu yang namanya Abu Jahal? Kata Mu'ad, kata Abdurrahman bin Auf mengatakan, untuk apa kamu tanya Abu Jahal? Kata Mu'ad, jangan kamu kuat-kuat sebut nama Abu Jahal, nanti aku punya adik dengar dulu, dia pergi dulu kepada dia sebelum aku. Kata Abdurrahman bin Auf mengatakan, untuk apa kamu cari kepada dia? Gal, aku hari ini berjanji untuk bunuh kepada dia atau aku terbunuh dalam peperangan ini, sebab aku mendengar dia selalu menyakiti Rasulullah. Tak lama Mu'awiz pun panggil cara yang sama juga yang dicari Abu Jahal. Kata Abdurrahman, aku telah mendengarkan dua orang dicari orang yang kuat dan hebat. Aku merasa diri aku aman karena didampingi dua orang yang sangat hebat, walaupun remaja. Ketika berlaku peperangan dan nampak kepada Abu Jahal, Abdurrahman mengatakan, inilah orang yang kamu cari. Kedua-duanya meluncur kepada Abu Jahal, satu daripada kanan, satu daripada kiri. Roboh Abu Jahal daripada kudanya. Dua budak itu setelah berjaya merobohkan Abu Jahal, dua-duanya pergi kepada Rasulullah. Kali Rasulullah, aku dah berjaya bunuh kepada Abu Jahal. Kata Mu'awiz, aku yang bunuh. Kata Nabi, ariyani saifaykuma, tunjukkan kepadaku pedang kamu berdua. Tunjukkan ada kesan darah. Kata baginda Rasulullah, kamu berdua sudah berjaya membunuh kepadanya. Siapa ini? Mu'ad dan Mu'awiz ibn Afra. Mu'ad ibn Afra menyuruh saya, yakni menyuruh anak saudaranya Rubai', membawa sepiring korma yang baru masak dengan timun kecil berbulu halus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kerana Rasulullah menyukai buah timun. Yani karena Nabi suka makan buah timun bersamaan dengan kurma. Di sini as-sahabah mengambil berat tentang yang disukai oleh Nabi. Apa? Bukan hanya perbuatannya diikuti, tetapi apa yang disukai oleh Nabi, ianya menjadi perhatian kepada as-sahabah untuk diberikan kepada baginda Rasulullah. Ketika sahabat nampak Nabi berdiri lama khutbah, as-sahabah berinisiatif untuk bangunkan mimbar. Semua ini adalah bahagian daripada khidmat dan layanan as-sahabah kepada baginda Rasulullah. Lalu saya mempersembahkannya kepada baginda, yakni makanan tadi. Ketika itu di samping baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat hadiah berupa perhiasan dari Bahrain, yakni daripada apa namanya? Jizyah yang dibawa daripada Bahrain. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil perhiasan itu sepenuh genggaman tangannya. Lalu diberikan kepada saya. Yani orang bagi kepada Nabi korma, Nabi bagi segenggam perhiasan kepada orang yang memberi korma. Apa maksudnya di sini? Yang pertama, man ahsana ilaika ma'rufan fakafihu. Siapa orang berbuat baik kepada kamu, balaslah kebaikan itu dengan kebaikan. Kalau tidak mampu dibalas dengan pemberian, walaupun kalaupun dibalas hanya dengan kalimat jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kepada kamu, maka ia sudah membalas kebaikan orang itu. Adabul mukafa'ah, adab dalam membalas kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Balasan orang berbuat ihsan adalah ihsan. Allah berfirman juga dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila mana diucapkan tahiyyah salam, maka balaslah salam dengan yang lebih baik atau yang sama. Ini adabul mukafa'ah, adab dalam membalas kebaikan. Dibalas kebaikan itu dengan yang lebih baik, kalau tidak pun adalah sama. Dan di sini seorang memberikan kebaikan hadiah kepada Nabi, maka dibalas kebaikan orang itu dengan kebaikan yang lebih, yaitu dengan segenggam perhiasan diberikan kepada orang tersebut. Hal yang pertama. Yang kedua, sifat tidak berkira Nabi SAW. Kantong itu yang isinya perhiasan, Nabi tak tengok dulu berapa gram ke, kena perak ke, kena emas ke, dia tak tengok. Terus macam itu, ambil daripada tangannya, diberikan terus. Maknanya, dunia tidak dinilai dengan apapun penilaian oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagian orang kalau nak memberikan sesuatu daripada walletnya, maka dia tengok apa warnanya dulu. Karena yang biru ke, karena yang merah ke, karena yang orange ke, atau yang warna purple. Kedudukan baginda Rasulullah dikatakan oleh ketika Nabi selesai daripada peperangan Hunain, datang seorang yang baru jinak-jinak dengan Islam. Dia meminta pemberian kepada Nabi. Kata baginda Rasulullah, kamu nampak itu kambing, yakni ada kambing hasil rampasan perang begitu banyak di antara dua gunung itu dipenuhi dengan kambing. Kata Nabi, ambil kamu semua itu. Kata orang itu, betul kah? Gak, ambil kamu semua. Satu orang dapat sebanyak itu kambing yang memenuhi kawasan di antara dua gunung, dibawa kambing itu ke rumah, ke kampungnya, dia mengatakan kepada orang kampungnya, jitu min khairin nas. Saya datang daripada orang yang paling baik. Dalam ayat yang lain dikatakan, saya datang daripada orang yang tidak takut miskin. Karena memberikan pemberian yang begitu besar kepada seorang. Tapi di sini ada falsafah yang dikehendaki oleh Rasulullah, menawan hati ketua kampung itu untuk yang lain boleh terikut dan boleh memeluk kepada agama Islam. Dan dalam hal ini beberapa faedah yang perlu kita ambil,
Yang pertama adalah membalas kebaikan daripada orang dengan yang baik, dengan yang lebih baik atau yang sama. Yang kedua adalah baginda Rasulullah tidak mempedulikan akan keduniaan, sehingga tidak menjadikan adanya tempat keduniaan dalam hati beliau. Dan yang ketiga adalah sifat pemurah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab minuman Rasulullah. 157. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana ahabbu syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-hulwal barid. Minuman yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah minuman manis dan sejuk. Manis yang dimaksudkan di sini baik itu madu yang dicampur dengan air atau susu, itu pun bahagian daripada minuman yang manis, atau sejuk yang dimaksudkan adalah air yang sejuk di sini bukan ais ya, tapi yang suam. Nah, ini adalah bahagian daripada minuman yang disenangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalathun la turad, ada tiga perkara yang kalau diberikan kepada seseorang tidak boleh ditolak. Yang pertama al-laban, susu. Yang kedua al-wisadah, bantal. Ya, kalau orang datang ke rumah bukan bantal untuk bersandar tu, kena terima. Yang ketiga al-itor, minyak wangi. Hadis ke-158. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mengkhabarkan, "Dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ana wa Khalid ibn al-Walid ala Maimunah. Faja'atna bi'ina'in min labanin fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ana ala yaminihi wa Khalidun 'an shimalihi." فقال لي الشربة الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. Saya, kata Ibn Abbas, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Khalid ibn al-Walid, tentunya setelah memeluk kepada agama Islam, pergi ke rumah Maimunah. Maimunah ini istri Nabi pada masa yang sama, mak sedara kepada Abdullah ibn Abbas. Ibunya Abdullah bin Abbas adik-beradik dengan Siti Maimunah. Ibu Siti Abdullah bin Abbas adik-beradik dengan Siti Maimunah. Dengan begitu Siti Maimunah khalah, yani khalah maknanya saudara ibu kepada Abdullah bin Abbas, maknanya muhrim. Oleh sebab itu Siti Abdullah bin Abbas kerap memerhati Rasulullah bila mana tiba giliran Nabi tidur di rumah Siti Maimunah, Abdullah bin Abbas minta izin untuk tidur sama di rumah Siti Maimunah. Bahkan pernah diizinkan oleh Nabi untuk tidur dalam satu bilik di saat dalam keadaan yang tidak profesilah, yakni Nabi, Siti Maimunah, Abdullah bin Abbas di bahagian kaki situ tidur melintang. Beliau menceritakan, satu malam aku tidur di rumah Siti Maimunah. Tujuannya Abdullah bin Abbas minta izin tidur di rumah Siti Maimunah bila mana tiba giliran Rasulullah berada di rumah Siti Maimunah, semata-mata untuk belajar. Melihat aktiviti Nabi dalam rumahnya, karena tak ada yang tahu apa yang Nabi lakukan dalam rumah kecuali orang yang ada dalam rumah.
Abdullah bin Abbas nak tahu apa Nabi buat. Satu hari kata Abdullah bin Abbas, aku berada di rumah Siti Maimunah, yakni tidur di sana. Pada waktu malam, aku nampak beliau bangkit. Pergi ke kirbah. Kirbah ini kulit yang sudah dikeringkan dan disimpan air untuk air itu sejuk. Nabi pergi ke kirbah dan menuangkan air daripada kirbah dan berwudu dengan sempurna. Setelah itu beliau salat. Aku pun bangkit, buat sebiji macam mana Nabi buat ketika bangkit dan pergi berwudu. Kemudian aku berdiri di samping beliau. Yakni salat di belakang Nabi SAW. Tapi berdiri di sebelah kiri. Nabi waktu salat tahajud. Abdullah bin Abbas bermakmumkan kepada Nabi. Dengan demikian, salat tahajud boleh dilakukan bersendirian, juga boleh dilakukan secara berjamaah. Abdullah bin Abbas bermakmumkan dengan Nabi. Akan tetapi posisi Abdullah bin Abbas berada di sebelah kiri. Sepatutnya makmum bila mana bersendirian ada di sebelah kanan. Nabi mengambil cuping telinga Abdullah bin Abbas sambil dipulas sedikit. Entah caranya begini Allah atau daripada belakang, tak dijelaskan bagaimana, tapi diambil cuping telinga Abdullah bin Abbas, dipegang sedikit dan dipindahkan ke sebelah kanan. Abdullah bin Abbas pada waktu itu berada di belakang, jauh. Maka dipanggil atau disyaratkan oleh Nabi untuk maju ke hadapan. Karena saf bedaman bersendirian adalah berada di belakang buku lali imam, makmum berada, kaki makmum berada di belakang buku lali al-imam. Abdullah bin Abbas agak jauh, ditarik oleh Nabi. Dia makin menjauh. Sampai selesai. Galkat dan baginda Rasulullah, kenapa kamu tidak maju ke hadapan? Setelah aku minta kepada engkau maju. Katanya, ya Rasulullah, tak sepatutnya budak kecil seperti aku kakinya rapat dengan kaki engkau. Yakni di sini beliau memang dari segi adab salat kena mesti rapat seperti itu. Tapi Abdullah bin Abbas melihat aku tak layak nak jadi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah dihalang oleh Nabi untuk berundur daripada menjadi imam ketika Nabi sakit. Pada penghujung hayat Nabi, Nabi perintahkan Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Ketika itu dalam rakaat yang pertama, Nabi nampak badannya agak ringan untuk bangkit. Maka Nabi pun bangkit dan mencelah-celah saf maju ke hadapan. Ketika Nabi maju ke hadapan untuk berada di saf yang pertama, kaum muslimin tepuk tangan. Yakni memberikan isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar kalau Nabi datang. Tak boleh bercakap sebabkan dalam salat. Maka ketika ramai orang bertepuk tangan, Sayyidina Abu Bakar pun merasa hairan apa hal jadi ini. Maka beliau pun menoleh ke belakang. Tapi hanya wajahnya sahaja. Berbeza kalau mengalihkan badan daripada kiblat, maka akan terbatal salat. Tapi kalau wajah sahaja, tidak membatalkan as-salat. Sayyidina Abu Bakar menoleh ke belakang, ternyata nampak Rasulullah di belakang. Maka waktu itu Nabi belum lagi takbir. Ketika Sayyidina Abu Bakar nampak Nabi ada di belakang, Sayyidina Abu Bakar berundur. Ketika berundur ditahan oleh Nabi. Maka Sayyidina Abu Bakar kekal, Nabi duduk untuk salat dan ucapkan takbiratul ihram. Ketika Nabi masuk dalam salat, Sayyidina Abu Bakar tetap berundur lagi di belakang Nabi. Waktu itu Nabi duduk tidak dinampak oleh makmum. Sayyidina Abu Bakar yang berdiri nampak oleh makmum. Makmum ikut cara gerakan Sayyidina Abu Bakar karena dinampak. Sayyidina Abu Bakar ikut gerakan Nabi. Sayyidina Abu Bakar nampak Nabi di hadapan beliau. Dalam hal ini ketika selesai daripada salat ditanya, Abu Bakar, engkau suruh engkau kekal, kenapa engkau tetap berundur juga? Katanya, ya Rasulullah, tak sepatutnya anak Abu Quhafah menjadi imam di hadapan Rasulullah. Ini adab as-sahabah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Idan Maimunah adalah istri Nabi dan mak saudara Abdullah ibn Abbas.
Lalu Maimunah menghidangkan kepada kami sebekas air susu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Ketika itu saya duduk di sebelah kanan baginda, manakala Khalid berada di sebelah kiri baginda. Rasulullah bersabda kepada saya, minuman ini untuk kamu, wahai Ibn Abbas. Tetapi jika kamu mahu, kamu boleh berikan Khalid minuman dahulu. Abdullah bin Abbas muda, Khalid bin Walid tua. Akan tetapi posisi Abdullah bin Abbas di sebelah kanan Nabi, Khalid ada di sebelah kiri Nabi. Di sini ada dua adab. Yang pertama, adab muda antara orang tua dan muda. Yang kedua, adab kanan dan kiri. Antara orang tua dan muda, orang tua didahulukan. Antara kanan dan kiri, kanan didahulukan. Tapi pada ketika itu Abdullah bin Abbas muda ada di sebelah kanan, Khalid bin Walid tua ada di sebelah kiri. Bertembung antara dua adab. Nabi yang minum minuman itu nak memberikan kepada Khalid ibnul Walid karena lebih tua daripada Abdullah bin Abbas. Tapi pada masa yang sama adab untuk memberikan makanan atau minuman kepada orang lain adalah ke sebelah kanan dan bukan sebelah kiri. Maka Nabi mengambil jalan tengah untuk tidak menyalahi dua adab. Apa itu? Nabi minta izin kepada Abdullah bin Abbas. Boleh aku berikan minuman ini kepada Khalid? Ini hak kamu. Tapi boleh aku berikan kepada dia untuk menjalankan adab yang kedua, yaitu menghormati orang tua. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami orang tidak sayang kepada yang muda dan tidak hormat kepada yang tua. Inna min ijlalillah ikram fi asyaibatil muslim. Bahagian daripada mengagungkan Allah, memuliakan orang yang mulia, memuliakan orang yang lebih tua daripada kalangan kaum muslimin. Maka Abdullah bin Abbas yang merasa ini peluang untuk mengambil keberkatan daripada bekas minumnya Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, saya tidak akan mendahulukan sesiapa pun untuk diberikan sisa minumanmu ini. Ini peluang, kan aku kena ambil. Kalau Khalid bin Walid yang minum dulu, dia ambil lebih. Baik, aku ambil dulu. Maka Nabi serahkan kepada Abdullah ibn Abbas. Tidak dikatakan dalam ini, Abdullah bin Abbas tak sopan ke kepada orang tua. Tak seperti itu, masyhadnya dia nak ambil keberkatan daripada Nabi SAW. Maka kalau itu salah, Nabi akan tegur kepada Abdullah bin Abbas. Tapi pada akhirnya Nabi serahkan minuman itu kepada Abdullah ibn Abbas dan diserahkan kepada oleh Nabi kepada beliau. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, sesiapa yang diberikan oleh Allah makanan, hendaklah dia mengucapkan, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkatilah kami pada makanan ini dan berikan kepada kami makanan yang lebih baik daripadanya. Sesiapa yang diberikan oleh Allah susu, maka hendaklah dia mengucapkan, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkati kami pada minuman ini dan tambahlah lagi kepada kami dari minuman seperti ini. Kemudian Abdullah bin Abbas meneruskan katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada satupun makanan dan minuman atau minuman yang dapat menghilangkan lapar dan dahaga sebaik susu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, demikian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, terdapat beberapa pelajaran yang perlu diambil. Yang pertama, muhrim adalah boleh bersama dengan muhrimnya dalam keadaan selamat daripada fitnah dan juga dalam keadaan tidak profesi. Yang kedua, menghormati. Yang kedua adalah semangat untuk mencari ilmu yang dilihat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang
menunggu tiba giliran Nabi di rumah Siti Maimunah untuk beliau ada di sana dan mengambil ilmu daripada baginda Rasulullah. Yang ketiga, adab antara mendahulukan kanan dan juga adab menghormati orang tua. Nabi bersabda bahwasanya Nabi diceritakan kalau baginda Rasulullah yuhibbut tayamuna, suka mendahulukan kanan, fi tahurihi ketika berwudu, wa fi tarajjulihi ketika menyikat rambut, wa fi tana'ulihi ketika memakai selipar. Dalam segala halnya mendahulukan kanan. Wudu, kalau menyikat rambut juga yang kanan dulu baru yang kiri. Kalau memakai selipar kanan dulu baru kiri. Memakai baju tangan kanan dulu baru tangan kiri. Masuk masjid, masuk rumah dan seterusnya. Hada berkenaan dengan at-tayamun, mendahulukan yang kanan, sebab kanan biasanya adalah menunjukkan kepada perkara yang baik dalam memberi, dalam menerima pun didahulukan kanan. Kemudian menghormati orang tua, seperti mana Nabi SAW meminta izin kepada Abdullah bin Abbas untuk menyerahkan minuman itu kepada Khalid karena usianya lebih tua. Dan yang ketiga, yang keempat adalah doa ketika makan. Allahumma barikna fi ma razaqtana wa qina adzaban nar, atau Allahumma barikna fihi wa at'imna khairan minhu. Kalau makan makanan biasa, kalau susu Allahumma barikna fihi wa zidna minhu. Nah, cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 159. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengkhabarkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat tidak ada soalan zam-zam di sini ya. Soalan sampai sama saya, ini pun hadisnya pun sampai juga. Ibnu Abbas mengkhabarkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama wa huwa qa'im. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minum air zam-zam sambil berdiri. Ini ada soalan di sini, ketika minum air zam-zam adakah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk atau berdiri? Nah, jawabannya di sini ada beberapa riwayat yang saya jelaskan. Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan." Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri dan juga sambil duduk. An-Nazal ibn Sabrah berkata, "Utiya Aliun bikuzin min ma'in wa huwa fi ar-rahbah fa akhadha minhu kaffan fa ghasala yadayhi wa matmada wa istanshaqa wa masaha wajhahu wa dhira'aihi wa ra'sahu thumma shariba minhu wa huwa qa'im thumma qala hadha wudu'u man lam yuhdith hakadha ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa'ala." Ali radhiyallahu anhu diberikan segayung air. Ketika itu dia berada di Rahbah, yakni sebuah tempat di Kufah. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengambil air itu dengan tangannya, lalu membasuh kedua tangannya, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, menyapu muka dan lengannya, hingga ke siku-siku dan mengusap kepalanya. Setelah itu beliau minum air sambil berdiri. Setelah itu beliau berkata, "Beginilah cara wudhu membersihkan diri bagi orang yang tidak berhadas. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian." Dalam hadis disebutkan sebagaimana saya katakan tadi, "La yashrabanna ahadukum qa'iman faman nasiya falyastagi." Janganlah ada seorang daripada kamu minum dalam keadaan berdiri. Siapa yang melakukannya hendaklah memuntahkan air minuman itu. Berkenaan dengan minum, sebagaimana dalam contoh pertama saya sebutkan bahwasanya baginda Rasulullah kebiasaannya minum duduk dan pernah minum dalam keadaan berdiri. Saya berikan komen tadi melalui apa yang dikatakan oleh ahli hadis bahwasanya minumnya Nabi berdiri dalilul jawaz, untuk mengatakan bahwasanya hukum minum berdiri tidak haram.
Ima ianya boleh atau ianya makruh. Dilakukan oleh Nabi minum dalam keadaan berdiri semata-mata untuk menunjukkan hukum, tapi bukan untuk menjadikan anjuran minum berdiri. Dilihat hal yang sedemikian daripada kebiasaannya Nabi ketika minum adalah duduk dan bukan berdiri. Ini bila mana minum apa saja minuman. Berkaitan dengan air zam-zam dan soalan yang dikatakan oleh penulis di sini. Ada dua pendapat ulama berkenaan dengan minum air zam-zam. Sebahagian mengatakan bahwasanya walaupun minum air zam-zam tetap digalakkan untuk duduk. Lalu bagaimana dengan hadis ini bahwasanya Nabi minum dalam keadaan berdiri? Yang dimaksudkan berdiri adalah Nabi berdiri di atas ontanya. Maksudnya Nabi duduk di atas onta, ontanya berdiri. Jadi kalimat berdiri dinisbahkan kepada keadaan Nabi yang ada di atas onta dan onta Nabi berdiri. Jadi nisbah kepada berdiri, kepada keadaan onta Nabi Muhammad SAW. Pendapat yang kedua mengatakan khusus air zam-zam sahaja digalakkan minum dalam keadaan berdiri, disebabkan pemahaman tentang hadis Nabi minum berdiri ketika minum air zam-zam menunjukkan berbezanya Nabi ketika minum minuman selain daripada air zam-zam. Selain air zam-zam biasanya duduk, tapi air zam-zam Nabi minum berdiri. Jadi ada berapa pendapat di sini? Ada dua. Yang mengatakan minum air zam-zam tetap duduk juga, mengatakan hadis ini Nabi minum berdiri, maknanya Nabi berdiri di atas ontanya, ontanya berdiri. Yang kedua, tidak, Nabi yang berdiri. Maka di sini yang mengatakan Nabi berdiri ketika minum air zam-zam mengatakan ini khusus ketika minum air zam-zam disunnahkan dalam keadaan berdiri. Faham toh? Ini soalan tadi saya sudah jawab ya. Taib, hadis ke-162. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengkhabarkan anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama kana yatanaffasu fil ina'i thalathan idha shariba wa yaqul huwa amra'u wa arwa. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama menarik nafas di luar bekas minuman sebanyak 3 kali apabila baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam minum. Baginda bersabda, cara seperti ini lebih menyegarkan dan menyihatkan dan menghilangkan haus. Minum dengan 3 kali tegukan. Sekali dialihkan bernafas. Yang kedua lebih banyak daripada yang pertama. Dia punya kadar air yang diminum. Yang pertama itu sedikit untuk membuka ruang. Oleh sebab itu makruh orang minum terus tuang daripada ceret dibuka mulutnya macam tu. Satu, tidak menepati adab. Yang kedua, membahayakan kepada laluan ini kalau air masuk dengan begitu banyaknya kepada laluan rongga untuk dilalui oleh air. Yang ketiga, minumannya lebih banyak daripada yang kedua. Dan sebagaimana saya katakan, bila mana minum untuk kali pertama, ketika bernafas janganlah cawan itu di bawah, karena jatuhnya pernafasan ini kembali kepada air akan menyebabkan tidak sehatnya air itu dengan pernafasan yang sementara namanya pernafasan antara H2O dengan oksigen yang perlu dikeluarkan adalah tidak kembali kepada minuman yang akan diminum yang berikutnya. Ada cara minum. Satu, dua yang dialihkan, dan ketiga. Barulah membaca doa alhamdulillah alladhi ja'alahu 'adban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubi. Hafalkan. Hari-hari kita minum. Tak. Tak.
tak boleh tak hafal, ini hari-hari kita buat. Minumnya baca bismillah sahaja. Selesai daripada minum, alhamdulillah alladhi ja'alahu adban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubi. Alhamdulillah alladhi ja'alahu adban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubi. Itu doa selepas minum. 163. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama idza shariba tanaffasa marratain." Sesungguhnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, baginda bernafas sebanyak dua kali pada setengah keadaan air. Tadi katanya tiga. Yang mengatakan tiga akan dikira pernafasan yang ketiga. Satu, nafaskan. Dua, berapa kali nafas? Yang ketiga, nafas juga. Tapi sudah tak minum lagi dah. Pasal tiga kali tegukan. Yang mengatakan dua kali, yang ketiga tak dikira. Sebab tidak lagi minum. Jadi dua kali, satu bernafas, dua bernafas, yang ketiga tetap bernafas juga tapi tak perlu disebut, karena yang disunnahkan untuk bernafas di antara tiga tegukan ketika minum. Jadi tak ada pertembungan antara mengatakan nafasnya tiga kali mengira bagian nafas yang ketiga, yang menyebutkan dua kali tidak mengira bagian pernafasan yang ketiga. Hadis yang ke 164. Kabsyah radhiyallahu anhu berkata, "Dakhala 'alayya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama fa shariba fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman fa qumtu ila fiha fa qata'tuhu." Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama datang ke rumah saya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam minum dari bibir qirbah, bekas air yang perbuat dari kulit. Yani kulit kambing itu kalau sudah dikeringkan kemudian dijahit dan dibuat macam laluan, macam ceret. Jadi kadang-kadang minum itu daripada mulut qirbah langsung, atau dituang ke tangan dan diminum. Kadang-kadang kirbahnya diletakkan di bibir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka saya pun mengambil bibir kirbah itu lalu memotongnya. Kirbah yang adalah airnya untuk dituang, kirbahnya atau mulut atau bibir kirbah itu dipotong. Apa sebab? Sebab bibir kirbah itu menyentuh kepada bibirnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni mengambil keberkatan daripada asar, peninggalan-peninggalan atau apa hal yang terkait dengan baginda Rasulullah. Kita kalau melihat as-sahabah radhiyallahu anhum ardhahum banyak menyimpan perkara-perkara yang dimiliki oleh Nabi. Ada yang menyimpan bekas potongan kuku Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Sebentar tadi Anas bin Malik menyimpan bekas untuk wudu dan minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyimpan ceret Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyimpan bekas baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyimpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Khalid ibn al-Walid yang menyimpan beberapa helai daripada rambut Rasulullah, dan bila mana berperang diletakkan dalam songkoknya situ atau songkok besinya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu ketika dalam peperangan
songkok beliau itu jatuh di tengah-tengah medan perang, dan beliau berusaha seboleh mungkin untuk mengambil songkok tersebut sehingga hampir membahayakan kepada nyawanya. Kata beliau mengatakan, aku enggan dipijak-pijak songkok ini sementara di situ ada rambut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Demikian sikap para sahabat kepada peninggalan-peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ummu Salamah istri Nabi menyimpan baju Nabi yang dipakai oleh Nabi, dan bila mana ada orang datang dalam keadaan sakit, maka akan dibasahi baju itu dengan air, diperas dan diminumkan kepada orang yang sakit, sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian beberapa sikap as-sahabah kepada hal-hal yang terkait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang terakhir sebelum kita buka soal sesi soal jawab. Bab minyak wangi Rasulullah. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mempunyai botol minyak wangi yang baginda gunakan untuk berwangi-wangian. Anas bin Malik juga berkata, "Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana la yuruddu at-thiba." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la turaddu, al-wasaidu wad-duhnu wal-labanu." Tiga benda tidak sepatutnya ditolak. Bantal, minyak wangi, dan susu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu." Wangian lelaki ialah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya. Manakala wangian wanita ialah yang kelihatan warnanya dan tersembunyi baunya. Perbezaan wangi-wangian lelaki dan perempuan. Abu Uthman An-Nahdi radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza utiya ahadukum ar-raihana fala yaruddahu fa innahu kharaja minal jannah." Apabila seorang dari kalian diberikan raihan, semua jenis tumbuh-tumbuhan yang berbau harum, maka janganlah menolaknya, karena ia datang dari syurga. Bahagian daripada perbuatan yang sentiasa dijaga oleh Nabi adalah memakai wangi-wangian. Walaupun beliau sudah wangi, walaupun tak pakai minyak wangi. Kebiasaan yang dibawa oleh Nabi kalau bermusafir terkait dengan masalah penjagaan dan kebersihan, ya. Yang pertama, Nabi bawa celak untuk menjaga mata. Yang kedua, Nabi membawa sikat rambut. Mangkana lahu sya'run falyukrimuh. Siapa orang yang punya rambut, hendaklah dia menghormati rambut. Dia kena rambut ini ada kehormatan, ada haknya, perlu dijaga. Oleh sebab itu makruh seseorang menjadikan rambutnya kanan bersih dipotong, kiri bersih dipotong, tengah dibiarkan. Atau tengah dipotong habis, kanan kiri dibiarkan. Itu namanya qazak, makruh.
tidak memberikan penghormatan kepada rambut. Yang ketiga dibawa oleh Nabi cermin. Dan Nabi bercermin ketika menyikat janggutnya atau menyikat rambutnya, tapi tidak kerap. Dan Nabi mengajarkan doa ketika bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau percantik perawakan aku, percantiklah akhlak aku. Yang keempat, Nabi membawa siwak untuk menjaga kebersihan mulut. Yang kelima, Nabi akan membawa minyak wangi. Yang keenam, Nabi membawa midrah. Midrah itu apa namanya? Jepit. Atau pakai kalau rambutnya nak di apa namanya supaya tak kembang itu. Jepit itu digunakan untuk agar supaya rambut Nabi tak kembang, sebab rambut Nabi lebat dan bahagian belakangnya jatuh mengenai bahunya. Sementara bahagian tepinya menutup kepada cuping telinga atau pertengahan cuping telinga. Supaya nampak kemas, maka diletakkan macam spit supaya tidak kembang. Dan Nabi membawa ad-duhun. Ad-duhun ini krim untuk meletakkannya pada rambut baginda Rasulullah SAW. Kesemuanya itu bahagian daripada kebersihan. Bukankah kita punya slogan an-nadhafatu minal iman? Kebersihan itu bagian daripada keimanan. Nah, saya katakan juga bahwasanya baginda Rasulullah memakai minyak wangi. Terkadang dipakai adalah misik, terkadang dipakai adalah oud, terkadang dipakai za'faran. Bahagian daripada wangi-wangian yang dipakai oleh Nabi SAW. Walaupun Nabi sendiri sudah pun wangi, walau tidak pakai minyak wangi. Dalam satu hari Nabi berada di rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibu kepada Anas ibn Malik. Terkadang Nabi rehat di rumahnya. Bila mana rehat dan musim itu musim panas, nampak keringat pada tubuh badan Nabi, pada wajah Nabi. Nampak ketulang-ketulang keringat itu ada. Ummu Sulaim akan mengambil botol. Diambil daripada setiap ketulan keringat itu, diletakkan di dalam botol. Sehingga satu hari bahan yang digunakan untuk mengambil keringat itu terkena kepada kulit Nabi dan Nabi jaga. Kal, apa kamu buat wahai Ummu Sulaim? Kal, ya Rasulullah, mengambil keringat untuk keberkatan anak-anak kami, yang dijadikan minyak wangi untuk anak-anak kami. Kata baginda Rasulullah, asabati, betul yang kamu buat. Seorang ayah datang jumpa dengan Nabi. Katanya, ya Rasulullah, anak perempuan saya mahu kawin dan tidak ada wangi-wangian yang boleh mewangikannya. Dalam perkawinan mesti minyak wangi menjadi keperluan asas. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil daripada keringatnya, diletakkan dalam bekas, diberikan kepada si ayah untuk diwangikan pengantin perempuannya dengan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diwangikan dengan hanya beberapa ketulan daripada keringat Nabi kepada pengantin perempuan, pengantin itu bukan hanya pengantinnya yang wangi, tapi satu rumah wangi. Sehingga rumah itu dikenali dengan Baitul Mutayyibin, rumahnya orang yang wangi. 4 hari berturut-turut wanginya tak hilang. Seorang lelaki mempunyai lebih daripada satu istri, datang kepada Nabi karena sakit pada dadanya. Maka dipegang dadanya oleh Nabi SAW ketika itu sedang berkeringat juga telapak tangan beliau. Balik ke rumah, satu badan itu lelaki tadi wangi. Istrinya yang menghidu bau wangi berusaha ingin menyaingi wanginya suaminya. Memakai minyak wangi
tapi tidak dapat mengalahkan wanginya si suami yang tak pakai minyak wangi karena keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sejarah mencatatkan begitu. Tentang keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terkeluar daripada beliau, baik itu keringatnya dan yang lainnya, tidak sama dengan yang berlaku kepada manusia biasa. Kita semua mengetahui tentang salah seorang sahabat Nabi yang minum daripada bekas darah bekam Nabi. Sejarah pun mencatatkan demikian, bahwasanya sahabat itu minum daripada bekas darah bekam Nabi Muhammad SAW yang berpesan kepadanya, buanglah darah ini di tempat yang orang tak tahu siapa namanya, juga Hamzalah atau siapa kita. Tafadzaifah. Maka dipergi dia, nak dibuang. Pesanannya buang di tempat yang orang tak tahu. Maka dia macam tak sampai hati nak buang, diminum. Ya kalau kita tengok macam mana minum darah ini. Yalah kita, pasal kita tengok kita punya darah. As-sahabat itu balik kepada Nabi SAW bertanya, sudah dibuang? Sudah. Di mana? Di tempat yang orang tak tahu. Pesanannya macam tu. Kata Nabi, engkau minum kah? Nah ya Rasulullah. Kalau begitu engkau tidak akan terkena penyakit pada perut. Atau dalam riwayat lain, tidak akan disentuh perutmu dengan api neraka. Yakni menunjukkan perkara yang tidak sama kepada Rasulullah, walaupun beliau seorang manusia, berbandingkan kepada manusia-manusia yang lainnya. Muhammadun basharun lakal basyari bal huwa yaqutun bainal hajari. Muhammad itu manusia, tapi tak sama dengan manusia biasa. Ianya adalah umpama batu permata yang tak sama dengan batu-batu yang lain. Namanya sama batu, tapi itu tak sama batu permata dengan batu biasa. Fahamtum? Naam, Nabi bersabda, qul innama Allah berfirman, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, saya adalah manusia seperti kamu. Yuha ilaihi. Perbezaannya, aku diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kemanusiaannya baginda Rasulullah adalah tidak sama dengan kemanusiaannya manusia biasa. Beliau yang bersabda, lestu kahai'atikum, saya tak sama dengan kamu. Innama abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqin, sesungguhnya saya bermalam dengan Tuhan saya, dia bagi makan saya, dia bagi minum saya, kata beliau. Beliau juga bersabda, tanamu aini wa yanamu qalbi, mata saya tidur, hati saya tidak. Mana ada orang boleh berbuat demikian. Beliau juga yang bersabda, luruskan saf kamu dan perbetulkanlah dalam rukuk dan sujud kamu. Sesungguhnya aku dapat melihat kamu daripada hadapan, daripada belakang, sepertimana aku dapat melihat kamu daripada hadapan. Yani walaupun menghadap ke kiblat, Nabi boleh tahu gerakan rukuk dan sujud di belakang itu macam mana. Ada orang punya boleh tahu yang di belakang seperti mana di hadapan? Tentunya tidak ada orang berbuat demikian kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian beberapa hal yang terkait dengan minyak wangi. Nabi memakai minyak wangi dan Nabi tidak menolak bila mana dihadiahkan minyak wangi, dan Nabi tidak menganjurkan sesiapa menolak bila mana diberi minyak wangi, dan Nabi memberikan penjelasan perbezaan minyak wangi laki-laki dan perempuan. Perempuan wangi-wangiannya adalah tidak kuat, yakni tidak sampai didengar keluar. Adapun laki-laki boleh memakai wangi-wangian yang didengar atau dapat dihidu daripada luar. Dan juga anjuran memakai wangi-wangian di tempat yang sesuai, yakni khususnya bila mana laki-laki ataupun perempuan di luar, hendaklah tidak memakai wangi-wangian yang boleh menyebabkan mengganggu kepada orang lain atau menimbulkan fitnah untuk orang lain. Tapi dalam rumah pakailah wangi-wangian sewangi mungkin, karena itulah yang digalakkan.
Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya ingat saya difahamkan untuk memberikan ruang soal jawab sebelum saya akhiri majelis pada hari ini. Kita sampai kepada masalah wangi-wangian. Esok kalau diberi panjang umur sehat wal afiat, membahas tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Wallahu a'lam. Yang mau tanya silakan. Tafadhal. Berkenaan dengan makanan yang dekat dan digalakkan untuk mengambil makanan yang memang dekat dengannya, kecuali kalau makanan yang dekat dengannya itu bukan lauk kepada makanan yang tidak dimakan, seperti sambal contohnya. Maka dalam hal ini, karena makanan itu dihidangkan untuk kita juga sebagai tetamu, maka dalam hal ini tidak dikategorikan dia mengambil makanan yang jauh dan meninggalkan yang dekat. Kecuali kalau makanan yang dekat dengannya lauk yang memang dia boleh makan, maka hendaklah dia mengambil yang dekat dan tidak mengambil yang jauh. Mengenai lupa. Apa itu? Lupa. Okey. Lupa yang tak berdosa, Tuan ada bagi contoh. Tapi lupa yang berdosa, boleh tolong bagi contoh. Lupa yang tidak berdosa, kalau lupa yang tidak disebabkan perbuatan yang melalaikan kita, seperti seseorang sedang membaca buku, terlupa dengan banyaknya masa digunakan untuk membaca buku akan waktu salat contohnya. Kesibukan membaca buku ini bukan termasuk hal yang melalaikan, unless kalau bukunya buku komik atau buku-buku cerita kosong. Tapi lupa yang menyebabkan seorang itu berdosa, kalau sebab yang dia lupa adalah seperti orang main catur atau game atau hal-hal yang bersifat hiburan yang melalaikan, sehingga dengan hiburan itu dia lupa akan kewajibannya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupanya di sini adalah sebab hal-hal yang melalaikan. Di sini lupa yang dikatakan dia berdosa. Yani artinya dia bukan lupanya ya, maksudnya kan dia meninggalkan salat karena lupa, ini dikatakan dia berdosa sebab yang menjadikan dia lupa adalah hal-hal yang melalaikan. Bagaimana kita tahu makanan kan ada wanted 1/3? Naam. Okey. 1/3 di sini mengikut size masing-masing. Yakni saya tahu bila saya boleh agihkan perut saya ini untuk diisi makanan, untuk diisi minuman, dan untuk dijadikan sebagai laluan pernafasan. Saya tahu saya punya. Tapi masing-masing tahu sendiri apa yang perutnya sendiri. Saya tak boleh wanted yang saya maksudkan mungkin 3 suap itu menjadi 1/3 untuk orang lain yang memerlukan kepada mungkin 6, 7 atau 8 suap. Dia bergantung kepada
masing-masing dan bukan ada satu ukuran tersendiri atau kadar tersendiri untuk satu per tiga. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada yang bertanya. Jabir lagi tak yang Muhammad SAW sembahyang jamaah tanpa musafir. Dalam keadaan mana yang kita boleh ikut macam tu? Barakallahu fikum. Hadis itu ketika diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, dikatakan, ditanya, kenapa Nabi berbuat demikian, yakni menjamak salat tanpa ada keuzuran. Dijawab oleh Nabi, untuk tidak menyusahkan kepada umatnya. Maka dalam hal ini, adanya keringanan bagi seseorang yang ingin menjamak salat tanpa adanya keuzuran, bila mana ianya dilakukan sekali sekala dan bukan menjadi satu kebiasaan, maka ianya adalah diperbolehkan. Yang kedua, bila mana ada sebab-sebab yang boleh mengundang kepada kita sukar untuk sholat tepat pada waktunya, masing-masing seperti menjaga orang sakit contohnya, atau dokter contohnya, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk menjamak sholat walaupun tak ada safar ataupun tak ada keuzuran-keuzuran yang lainnya. Intinya tidak menganggap remeh kepada sholat sehingga memudah-mudahkannya dengan mencantumkan dua sholat pada satu waktu dan mengabaikan apa yang biasa dilakukan oleh Nabi, sholat tepat masa. Allahu a'lam. Ada lagi? Kalau tak ada, saya tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Habib ada berita tentang tidak makan bawang. Betul. Soalan ini begini, anak saya pergi sekolah agama dan Ustaz dia beritahu Nabi tidak suka makan bawang. Jadi bila kami masak di rumah, Nabi ada masalah. Bila saya kata dengan Nabi saya makan bawang, dia kata Ustaz dan Nabi tak suka makan bawang. Jadi kita masak, saya tak masak sama dia, boleh tak menjelaskan sama dia bawang yang mentah ataupun bawang yang masak. Sebab saya rasa umum semuanya kita akan masak mulai dengan bawang. Tak terjelaskan. Barakallahu fikum. Kalau masa tak ada bawang, tak ada orang nak makan di rumah. Patutnya ustaznya memberikan penjelasan kenapa Nabi tak makan bawang. Nabi tak makan bawang disebabkan oleh kerana Nabi memberikan penjelasan, sebab saya berbicara dengan yang kamu tidak dapat melihat, yaitu Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi sebab Nabi tidak makan bawang disebabkan oleh, bukan karena bawang itu tak elok dan tidak baik, tapi Nabi menjaga bau mulut ketika Nabi didatangi oleh Jibril. Dan ini adalah adab Nabi dalam berbicara. Jadi tidak mahu ada bau yang tidak sedap daripada mulutnya. Dalam hadis itu Nabi mengatakan, adapun kamu makan. Ini hadis yang berikutnya yang menjelaskan, kamu silahkan makan. Jadi diperintahkan oleh Nabi untuk makan bawang, yang tidak masalah. Nabi memberikan tidak makan dengan sebab tersendiri, khusus untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ada beberapa keadaan tidak digalakkan seorang makan bawang ketika hendak pergi ke masjid atau pergi ke surau. Kata baginda Rasulullah, satu hari beliau menjadi imam. Lepas itu ada orang datang setelah meletakkan bawang putih pada badannya untuk berubat. Maka masuk ke dalam masjid dalam suasana panas, aroma bau masjid itu berubah. Jadi bau kurang sedap. Selesai daripada sholat, Nabi bersabda, siapa di antara kamu yang makan makanan seperti ini, yakni bawang putih atau bawang merah, maka jangan mendekati musalla-musalla kami atau tempat beribadahnya kami. Karena apa? Mengganggu orang yang sholat dengan bau yang tidak baik. Selesai daripada sholat, orang itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya pakai bawang putih ini karena saya sakit. Maka dipegang
dadanya oleh Nabi SAW. Orang itu ambil tangan Nabi dan dipegangkan kepada dadanya yang diobati dengan bawang putih. Maka Nabi SAW memahaminya. Tapi syahid dalam hadis ini, Nabi melarang untuk makan makanan seperti itu kalau mengganggu kepada suasana dalam tempat beribadah, masjid ataupun surau, bila mana baunya boleh mengganggu. Bila mana baunya boleh mengganggu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau tanya? Saya rasa kalau tak ada, saya akan serahkan kepada pembawa acara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati majlis kita dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, menghayati, menjiwai akan sirah dan juga akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bertemu pada esok hari insyaallah. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis merasakan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Syekh Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Habib yang atas kupas saya kuliah yang telah disampaikan. Serta tadi semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Habib mudah-mudahan dapat dipraktikkan dalam kehidupan kita dan memberi manfaat untuk bersama juga tidak lupa kepada keluarga sahabat-sahabat yang tidak hadir pada hari ini. Tentu ada beberapa hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Di sini ada satu